Terima kasih. Tuan Ibu Tua, ada soalan tambahan? Terima kasih, Timbalan Menteri. Saya ucap terima kasih kepada Kementerian Perusahaan yang memilih Pulau Langkawi, Permata Kedah sebagai hub coklat. Dan saya tertarik dengan cadangan pembinaan sebuah muzium coklat di Langkawi. Kedah sudah ada muzium padi. Jadi soalan saya, apa perkembangan pembangunan muzium tersebut sekarang ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Senator atas soalan tersebut. Namun saya tidak ada data-data terbaru mengenai pengembangan semasa mengenai pembinaan muzium coklat di Langkawi ini, tetapi saya dipahamkan ia telah di peringkat rundingan dan sedang diperhalusi dan untuk dilaksanakan dengan kadar yang segera. Tapi kita memang optimistik bahawa perkara ini boleh dilakukan dalam masa terdekat dan di peringkat kementerian dan juga di peringkat hubungan dengan pihak swasta dan kerajaan negeri, kita memang bertukus lumus untuk memformulasikan gerak kerja untuk merealisasikan penubuhan muzium coklat ini, dan kita berharap God's willing, dengan izin, kita akan lakukannya dalam hujung tahun ini ataupun awal tahun 2021. Dengan kalau Yang Berhormat Senator ingin jawapan secara tertulis dengan lebih lengkap dan detail, saya boleh minta kementerian saya untuk sediakan soalan yang lengkap. Tapi setakat ini saya tidak ada maklumat yang terbaru. Tetapi seperti mana yang saya katakan, kita akan perjuangkan untuk merealisasikan hasrat ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Willy Anak Ngin, Timbalan Menteri Pusat Peladangan dan Komuniti.